liriknya yang sangat unik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proja Taylor. Ya, saya doakan untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga panjang umur, diberi kesehatan, dan lancar rezekinya. Amin. Di konten video kali ini, saya akan mereview video lagi. Enak orang? Enak. Saya sudah menemukan beberapa video yang menurut saya adalah video tersebut adalah video yang unik lah. Dan untuk kalian yang belum ngopi, silahkan ngopi dulu supaya pikiran itu tidak mumet lah ya. Makan dulu, jaga kesehatan. Yang penting oke, sip, nice. Oke, jangan lama-lama ya, langsung saja kita ke video yang pertama. Ya, ini ada video polisi sedang liputan. Untung saja gasnya tidak meledak, guys. Tidak meledak. Dan polisinya ini malah ketawa. Ini ada kejadian ini malah ketawa, ya kan? Mungkin ya abis ini polisi setelah liputan terus ganti berita tentang gas yang jatuh gelundung. Mungkin seperti itu ya. Entah kenapa ya, mungkin kalau menurut saya sih ini kesalahan siapa juga ya nggak ada yang salah ya. Soalnya jalan juga seperti itu, juga entah si sopir itu sudah mengecek kendaraannya atau belum, saya juga tidak tahu ya, seperti itu ya. Mungkin juga kalau saya sih itu kesalahan dari sopirnya, mungkin tidak mengecek dengan seksama, mengunci pintu belakang itu. Tapi ini kalau kelihatannya sih jebol gara-gara jalannya ya. Jadi bingung ini yang salah siapa ini. Jadi polisinya ini langsung kaget, guys. Kita lihat ya, kita ulang, kita putar yang akhir-akhir nih. Nah, ini malah nambah kerjaan. Oh, gak nambah. Ini menurut saya ini langsung polisinya ngeliput lagi ya. Setelah liputan tentang cuaca, mungkin itu langsung liput tentang gas yang gelundung itu tuh. Untung saja tidak memakan korban ya. Mungkin gas-gasnya lecet-lecet ya. Ya namanya gas juga lecet-lecet. Tapi mungkin ini gas tidak ada isinya mungkin, jadi tidak begitu berbahaya ya kan. Pesan saya tetap menjaga keselamatan, menjaga ya, tetap waspada lah. Di cuaca penghujan seperti ini kita juga harus tetap hati-hati dimanapun, karena ya cuacanya hujan. Jadi kadang tuh di jalan ada lubang, kita pun tidak tahu ketutup tergenang dengan air seperti itu. Jadi untuk tetap waspada seperti itu, untuk tetap mengecek kendaraan jika ingin berpergian. Nah kan? Ya, kita lanjut saja ya ke video yang kedua. Nek iki terlalu yo antara nek iki terlalu sopan atau ra genah iki ra ngerti aku. Aku gak ngerti gak. Isi bensin entah iki. Jadi aku ya malah tak kon turunan ya, mending turunan langsung ngene pas isi bensin terus nek iki mungkin linggih sopan. Nek aku turu terus iku piye ya, lebih sopan malah ya kan. Lebih sopannya mungkin itu memberi tips kepada yang mengisi bensin, itu mungkin lebih sopan. Tapi kalau kayak seperti ini dilihat orang tuh ya iya sopan, ya memang sopan seperti itu tuh sopan. Ya ada caption dan ya Tuhan sisain satu yang seperti ini, yang isi bensin aja sopan banget ya.
Ya besok saya seperti itu. Mungkin saya ngisi bensin langsung tiduran ya. Tiduran terus lebih sopan seperti itu ya. Malah sambil tiduran kan. Ini mungkin perasaan si ngisi bensin, pengisi petugas apa ya namanya ya. Ya pokoknya ya si ngisi lah, tukang ngisi pokoknya. Ki mungkin mikir ki masih ngopo, ki njaluk duwe apa-apa kan malah dikira wong ora waras, mungkin seperti itu kan. Jadi ya ya sewajarnya aja lah ya, mungkin seperti itu. Ini juga motornya motor ya ya harus medun ya, soalnya motor beat ya kan. Soalnya harus motor beat ya, gelem ra gelem kudu medun ya kan. Sopan, lebih sopan kalau memberikan tips misi misal ngisi bensin 10.000 ketika di lebih 2.000 tips itu mungkin lebih baik menurut saya ya kan. Ya, ya tidak masalah lah. Oke, kita lanjut lagi video yang ketiga. Mas, lo jangan hati-hati dong. Mbak, saya nggak jalan loh mbak. Tolong, ada orang jahat. Ada apa ini? Jadi gini, tadi dia iya, aku suka deh sama orang yang kuat. Iya, aku juga suka sama cewek yang bisa ngebela dirinya sendiri. Yuk jalan. Ini dia gimana? Kamu milih dia dibanding aku. Beneran? Aku gak mau diselingkuhin sebelum kita jadian. Maaf. Gimana? Ini semua gara-gara lo ya. Mas, kenapa mas? Diam, aku Spiderman. Asik kayak dapat baju. Saya tidak tahu dengan video konsep seperti ini ya. Saya tidak tahu video dengan konsep seperti ini. Kita ulang ya, ulang sekali lagi. Nih yang pertama. Nah ini ada cowok sedang mendodokkan diri ya. Ada cewek lewat ya. Mas, soalnya hati-hati dong. Nah ya, ini yang sengaja nyenggol nih ceweknya, tapi yang malah suruh minta maaf, suruh hati-hati ini mas cowoknya. Diem tapi malah yang nak salah nih cowoknya kan. Padahal yang salah tuh cewek. Ya biasalah seperti itu. Mbak, saya nggak jalan loh mbak. Nah kan saya nggak jalan. Orang pelaku itu disalahke ya kan. Tolong ada orang jahat. Nah ya kan orang-orang ngopo-ngopo nih lo viral ya, mungkin ini ya mungkin dari di sini memetik tentang video tersebut adalah hati-hati, sidik-sidik iso viral, sidik-sidik iso viral. Lanjut saja, kita lanjutkan videonya. Ada apa ini? Ya ini ada ibarat ada orang lain lah datang. Ada apa ini, kan? Ini tadi dia apa coba? Ya ini niatnya orang datang ini mau nolong, malah dibalik sama orang yang tadi yang katanya dia orang jahat, tapi orang yang gak gampang ngapain dikira orang jahat ya kan. Sekali tojok pingsan ya. Iya aku suka deh sama orang yang kuat. Ya ini cewek ini kenapa langsung aku suka deh sama orang yang kuat ya. Abis nonjok juga aku suka sama cowok yang kuat ya kan. Padahal mau nolongin dia loh kan. Aduh. Aku juga suka sama cewek yang bisa ngebela dirinya sendiri. Aku juga suka dengan cewek yang membela dirinya sendiri ya kan. Jalan. Ayo jalan. Gimana? Ini gimana? Kamu milih dia dibanding aku. Bukan. Aku gak mau diselingkuhin. Nah. ini orang yang berpikir mungkin setahun berpikir dengan waktu yang begitu singkat ya, 5 detik ya. Dia langsung berpikir, "Wah, ini enggak mau diselingkuhin. Ini gimana?" ya kan. Jadi selalu berpikir cepat, ke depannya seperti apa kan? Oke, kita lanjutkan dulu videonya. Belum kita jadian. Maafin aku. Ngaset. Gimana? Ini semua gara-gara lo ya. Nah. Ini orang yang tadi nolongin malah disalahin lagi dengan si cewek. Tah ini si cewek nih orang yang seperti apa ya? Dari pertama tadi cari masalah, terus dia ngelawan orang yang membela ceweknya malah ditambah suka ya kan? Tadi terus ngajak jalan, terus si cowok juga salah paham. Ya nggak salah paham, ya namanya dia berpikir lebih cepat ya kan? Berpikir terlalu negatif thinking, terus tinggal pergi. Cowoknya bangun yang membela si cewek ini tadi, dan ceweknya malah meredah lagi dan pingsan. Kenapa mas? Diam, aku Spiderman.
Asik kayak dapat baju. Nah, dia ngomong Spiderman tapi kok kenapa ditanjuk sekali malah dianya pingsan. Ini Spiderman macam apa ini? Superhero apa ini ya kan? Ini yang membuat video memang mantap ya, mantap konsepnya membuat orang berpikir-pikir ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja videonya ya. Ya, ini Mas Jalur, tolong Mas, kita lihat kondisi dan situasi lah. Ya, memang mungkin bandmu ini aliran punk, popang atau ya mungkin seperti yang itulah. Tapi lihat situasi dan kondisi. Kamu tuh ngeband, penontonnya siapa itu dilihat. Mosok wong tuwa mbok ngono kuwi kan malah tambah ngantuk ya kan. Ini penontonnya ini orang tua dan anak-anak, guys. Masa menyanyikan lagu seperti itu ya kan, nanti kan orang tuanya tuh malah mikir iki wong iki opo nyanyi opo malah ramudeng ya kan. Jangan terlalu seperti itulah, nyanyi sing minimal itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia sing wong tua-tua iki ya tidak ya, ya tidak menutup kemungkinan kalau orang tua itu ya tidak semua kan paham tentang bahasa Inggris ya kan. Tapi kalau kita lihat seperti ini kan kebanyakan tidak paham tentang lagu yang dinyanyikan oleh masnya ini ya kan. Ya ya mungkin bisa nyanyi lagu dangdut malah lebih bagus dengan penonton seperti itu, atau lagu yang lain yang mungkin itu bahasanya tuh loh, bahasanya tuh bahasa Indonesia. Ben wong iki paham, iki nonton iki paham soalnya wong tuwa ya, seperti itu. Ini iki sing unik ya kan, sing unik iki videone ya. Videone iki masih ngeband padahal ono kendangnya ya, tapi ya gak apa-apa lah, ya gak apa-apa. Mungkin ini masnya tanggapan atau gimana kan, tampil beda seperti itu. Oke, kita next lanjut untuk video selanjutnya. Oke, hey, you ready? Wanna baby put it on, rock it, baby, just like that. Lagi-lagi lagu dari Thailand ya. Memang Thailand itu mempunyai lagu yang menurut warga netizen Indonesia itu unik ya, mungkin ya seperti itu. Ya bukan itu saja. Ini mungkin lagu yang ini judulnya Are You Ready. Saya search di YouTube judulnya Are You Ready. Ini lagu liriknya yang sangat unik. Jadi ini sempat trending juga di TikTok. Di Instagram juga trending, buat meme, buat ya semuanya seperti itu, buat backsound. Thailand memang terkenal dengan lagu-lagu yang unik ya kan. Tadi dari wik, terus dari ngeteng, dan ya lainnya lah seperti itu. Tapi ini menurut saya ini adalah apa ya? Iya, kita play lagi ya. Satu kali lagi. Okay, you ready? Wanna baby put it on? Rock it, baby, just like that. Yeah.
Ya, ini beat-beatnya sih bagus sih, bagus sih. Ya. Memang lagu-lagu Thailand ini unik, guys. Unik dan emang kadang kita membuat tersenyum. Oh, ada lagu yang Thailand yang menurut saya tuh bagus. Iya, liriknya gimana ya? Ini versi saya ya. Mai milui vito mikanika tong we gonna talk tong ya, pokoknya seperti itulah. Itu ya mungkin Anda langsung bisa menangkap lagu tersebut. Itu mungkin menurut saya lagu itu bagus dalam arti yo dari segi bahasanya tuh juga tidak aneh, juga dari ya penilaian saya 8 lah seperti itu. Kalau ini ya Anda bisa menilai sendiri, silahkan komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian video review review dari saya Proja Taylor. Untuk kalian yang ingin request review video seperti apa, silahkan komen di bawah. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor, silahkan subscribe channel Proja Taylor. Dan jangan lupa like, comment, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, dah.